Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang dipertua, terlebih dahulu saya mengucapkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dapat saya berada di dewan yang mulia ini dan berpeluang untuk turut serta dalam pembahasan menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena istiadat pembukaan penggal pertama Parlimen ke-13. Yang dipertua, negara kita baru saja berhadapan dengan masalah jerbu. Apakah yang disebabkan oleh fenomena cuaca atau disebabkan oleh tangan manusia? Atau memang kerja Allah Ta'ala menguji hamba-hambanya? Jerbu kaedah, jerbu tetap ada. Jerbu cuaca ada kaedah dan mekanisme mengatasinya. Tetap dan ia bersifat datang dan pergi. Berbanding dengan satu lagi jerbu yang amat berbahaya sifatnya, iaitu jerbu politik. Pemikiran dan minda manusia yang diselubungi oleh nafsu dan emosi yang keterlaluan meracuni pemikiran rakyat yang akan memudaratkan nilai-nilai murni, menggugat keharmonian dan sekaligus akan mengancam keselamatan dan ketenteraman awam. Yang dipertua, justru kerana itu marilah kita menghayati titah Yang di-Pertuan Agong, mengingatkan kesemua kita agar jangan melakukan perkara yang boleh memusnahkan negara. Seri Paduka menegaskan sebuah negara yang musnah akibat persengketaan atau mengalami kejatuhan ekonomi belum tentu dapat bangkit semula dalam tempoh yang singkat. Yang dipertua, dalam usaha ke arah mencapai status negara maju berpendapatan tinggi, kerajaan tidak harus melupakan nasib rakyat di luar bandar dan di kawasan pedalaman yang masih dahagakan kemudahan-kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan bekalan elektrik dan sebagainya. Tugas dan tanggungjawab ke arah mengakseskan rakyat dengan kemudahan-kemudahan asas perlulah dipertingkatkan dan menyeru agar agensi-agensi kerajaan yang terlibat lebih fokus kepada pembelaan pensejahteraan rakyat sesuai dengan gagasan Satu Malaysia. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Ini bertepatan dengan saranan yang amat berhormat Perdana Menteri sempena Majlis Perdana Perkhidmatan Awam ke-11 di Dewan Plenary Pusat Convention Antarabangsa Putrajaya pada 9 Mei 2010, antara lain berkata, penjawat awam tidak boleh takut mahupun bimbang untuk melaksanakan pembaharuan dan penambahbaikan. Perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat perlu pantas, cepat dan cekap dan efisien. Kita sering mendengar rintihan rakyat berhubung dengan kenaikan harga barang, terutamanya bahan makanan. Memang tidak dapat menafikan bahawa kerajaan komited dan telah banyak menyediakan kemudahan dan bantuan kepada golongan petani, penternak, pekebun kecil, para nelayan, usahawan kecil dan sederhana untuk mempertingkatkan pendapatan mereka. Menerusi dasar agro makanan negara 2011 hingga 2020 yang diperkenalkan, kerajaan berusaha untuk memastikan harga bekalan asas makanan terjamin dan terjangkau. Rakyat di luar bandar dan di kawasan-kawasan pedalaman terbukti setia kepada kerajaan yang boleh membawa transformasi luar bandar. Justru itu, patut dan wajiblah kerajaan melipatgandakan lagi kemudahan dan bantuan kepada mereka sebagai sebuah kerajaan yang prihatin kepada rakyat di bawah gagasan Satu Malaysia. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan ini, bermacam-macam bantuan telah disalurkan kepada rakyat khususnya untuk meringankan kos sara hidup yang semakin meningkat dan sekaligus untuk mengurangkan kadar kemiskinan. Yang dipertua, menaik taraf infrastruktur negara untuk menjamin kesinambungan dan pertumbuhan cekap bagi mendorong produktiviti dan ekonomi terus diambil kira. Pembangunan infrastruktur juga akan membuka bidang pertumbuhan baru yang menggalakkan agihan kekayaan dan pembangunan saksama serta mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan perniagaan yang lebih banyak di semua peringkat. Bagi manfaat komuniti luar bandar, kerajaan telah membina beribu-ribu kilometer jalan raya, menggali beribu-ribu kilometer untuk memasang paip air, mendirikan beribu-ribu tiang elektrik dan memasang beribu-ribu talian komunikasi di kawasan pedalaman dan luar bandar. Yang dipertua, saya beralih kepada kawasan saya, Parlimen Limbang. Pertamanya, saya agak risau tentang kononnya judi cyber yang berleluasa. Rata-rata dari kawasan lain saya dengar pun sama juga. Jadi di Limbang saya menerima banyak aduan dari orang ramai tentang kecurian-kecurian yang meningkat. Kedai warung pun kena curi, kedai makan pun kena curi, beras di kedai makan pun kena curi. Dan kononnya semuanya ada berkaitan dengan pusat-pusat judi cyber yang meningkat. Pengunjung-pengunjung pusat-pusat judi cyber ini adalah difahamkan kepada saya berbagai lapisan. Penuntut sekolah, anak-anak muda, buruh, kaki tangan kerajaan dan sebagainya. Dan saya mintalah perkara ini disiasat kesahihannya jika benar.
saya meminta tindakan drastik yang berterusan dan berkesan diambil. Saya tidak menafikan dan saya mengucapkan terima kasih atas segala usaha yang telah dibuat setakat ini oleh pihak berkuasa. Di samping itu juga, saya meminta agar kononnya cerita pengedaran syabu yang di Limbang berleluasa supaya ianya dipantau, diambil tindakan yang berterusan. Dan juga saya tidak menafikan dan mengucapkan terima kasih atas segala usaha yang dibuat selama ini. Keduanya ialah tentang pembangunan di kawasan saya yang dipertua, iaitu satu ialah suatu tempat. Selama ini saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan. Selama 5 tahun saya berada di Dewan ini, banyak pembangunan dibuat di luar Bandar Limbang. Tetapi ada 1, 2, 3 tempat bekalan air yang paling kritikal saya minta, iaitu daripada Simpang Ukong menuju ke Pekan Mendamit kerana ia ada sub-distrik, supaya dipercepatkan untuk dibina. Saya dianggarkan oleh JKR hanyalah 11 juta sahaja. Dan keduanya ialah jalan luar bandar yang dulunya telah diadakan fasa pertama dan kedua telah pun, yang pertama sudah siap, jalan Meritam telah Abong Abai sudah siap, fasa kedua dalam pembinaan tetapi sedikit terbengkalai. Jadi saya minta ianya dipercepatkan supaya peringkat fasa ketiga diteruskan dalam rolling plan yang seterusnya ini. Dan keduanya ialah jalan Bawang Ubur, Ukong Mentawai, fasa satu sudah hampir siap dibina. Dan saya minta supaya kerajaan meneruskan untuk membina fasa kedua. Dan ketiganya ialah jalan Ipai Pandam, fasa pertama sudah siap dan saya minta ianya diteruskan dalam rolling plan yang seterusnya. Satu lagi ialah saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana telah meluluskan supaya minor specialist clinic diwujudkan di Limbang, dan saya hanya ingin tahu bila ianya akan dilaksanakan, sebab saya difahamkan daripada DMO supaya ia akan dilaksanakan pada tahun ini. Satu lagi ialah tentang pendidikan. Saya memintalah kepada kerajaan, apalah kiranya saya dipahamkan MRSM baru akan dibuat di Sarawak, apalah salahnya kalau ianya dapat dibina di Parlimen Limbang dan juga sebuah college community di Parlimen Limbang sebagaimana telah diumum pada penggal yang lepas, satu college community di setiap parlimen. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana banyak telah membina PBR, Rumah Rakyat Termiskin, dan juga RMR, Rumah Mesra di Limbang. Tetapi yang belum ada pada masa inilah, sebuah pun belum ada, iaitu rumah membina rumah mampu milik. Jadi saya minta kepada kerajaan untuk mewujudkan rumah mampu milik di Limbang juga. Jadi yang terakhir iaitu tentang keadaan, sebelum ini telah diluluskan oleh kerajaan sebanyak 10 juta untuk dredging Kuala Limbang. Sungai Kuala Limbang iaitu di mana, tetapi hanya terlambat sedikit sebab Kuala Limbang itu dipunyai oleh negara Brunei. Jadi mereka telah meminta untuk diadakan EIA report. Jadi saya harap EIA report dapat dipercepatkan dan lepas itu barulah kerja-kerja dredging untuk Sungai Limbang ini dapat dilaksanakan. Jadi saya minta supaya dipercepatkan, saya risau. Dalam masa 5 tahun ini mungkin kampung-kampung di tebing sungai ini akan, apabila ada air pasang besar dan bertemu dengan itu akan banjir disebabkan oleh sungai semakin cetek. Jadi last not least, dengan izin, saya ingin membangkitkan satu perkara yang disuarakan oleh penuntut-penuntut dalam bidang teknologi. Saya meminta kepada kerajaan supaya the Malaysian Board of Technologies diwujudkan tersendiri dan bukannya diletakkan di bawah mana-mana lembaga yang ada. Ini adalah untuk memperkasakan program teknologi kejuruteraan yang kini ditawarkan oleh MTUN, iaitu Malaysian Technical University Network serta UNIKL. Dan saya dipahamkan program teknologi kejuruteraan di bawah MTUN ini juga menyediakan laluan kepada kelulusan politeknik dan juga college vocational serta college kemahiran lain bagi menyediakan tenaga kerja mahir untuk industri negara. Jadi yang dipertua, untuk memastikan rakyat hidup dalam keadaan selesa dan selamat, negara tetap akan melakukan apa saja, insyaAllah. Usaha kerajaan ke arah itu berhasil dengan penurunan memberangsangkan dalam keseluruhan indeks jenayah jalanan. Ya, belum. Namun, ya, insyaAllah. Namun kita menyedari bahawa banyak lagi perlu dilakukan, termasuk meningkatkan lagi rondaan komuniti untuk memastikan keluarga, kediaman dan keadaan jalan raya negara kita terjamin selamat. Insiden pencerobohan bersenjata di Sabah baru-baru ini menggemparkan semua rakyat Malaysia yang kini menyedari bahawa keamanan dan keselamatan yang kita nikmati sekian lama tidak boleh dipandang mudah.
kita haruslah memberi penghormatan kepada anggota-anggota keselamatan yang telah terkorban nyawa mereka untuk negara, dan serentak dengan itu kita bertegas dan serius untuk mengukuhkan lagi kawalan sempadan negara. Dengan itu, marilah kita semua bersama-sama meneruskan pembangunan negara dan memacu menjadi negara maju baik di bandar maupun di luar bandar. Untuk mengakhiri, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Mubarak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di negara Malaysia yang tercinta ini. Sekian, saya menjunjung. Terima kasih, Limbang.